Februari 2016, dan nggak vlog gue bakal hari ini cuma sedikit, kayak gue seharian kerja, gue seharian di lapangan di sini, dan ya sedikit banget, dan gue di daerah kayak di daerah tambang gitu men. Dan iya, ini kenapa gue nggak bisa ngevlog kadang, ini kerjaan gue cuy. Ya. Yeah. Dan pasir itu tumpah, men. Dan vlog hari ini bener-bener enggak ada lagi karena gue seharian bener-bener kerja, ngurusin kerjaan gue, ngurusin usaha gue, dan ya. Yeah. Timelapse tadi kayak suatu tempat di tempat yang tempat kerjaan gue tadi. Gue suka banget sama suasananya, kayak video abang aja, suatu pengalaman, ya enggak? Lu liat ini, lu ini kayak lucu banget tau gak? Satu orang di... orang dia yang narik, bilangnya kayak nelayan-nelayan kecil mau ke pasar terapung. Dia kayak ditarik sama motor yang gede ini, lucu banget tau gak nih? Ibu-ibu ini ditarik sama motor yang gede ini. Suasana vibe di sini kayak oke banget, tau gak? Makan di pinggir sungai, ini gokil banget vibe di sini. Ada orang nyanyi lagu Kalimantan di sini, makan, ngeliatin orang jualan nyewain kapal. Terus itu ada apa nih? Ini tambak ikan deh. Tambak ikan ya? I'm not sure for that one. Tapi ini kayak tambak. Sebenarnya paduan sama soto sama sate ayam itu paling gak cocok, men. Rasa sotonya pure hilang. Lo ngajar ini. Lo ngajar sate ayam ini rasa sotonya pure hilang. Tapi sotonya kurang lebih sama yang kemarin sih. 6 Agustus 2016. Dan ini tempat ini gokil banget, men. Ini namanya Soto Petel Gokil SBJ, tau gak lo? Ini soto di bawah jembatan, ya gak Mas Arfan? Ini baru cuma ada di sini soto bawah jembatan. Soto bawah jembatan. Anjir, baru sekali men gue makan soto di pinggir kali kayak gini, cuy. Ini keren banget. Buaya di sini kehajar loh langsung sama buaya. Dak, ini kalau ada buaya gimana, Dak? Hah? Kayak lu makan di sini ada buaya anjir, dihajar sama anaconda. Tapi ini keren banget sih anjir. Itu ada lemon. Orang makan di sini buang sampah sembarangan. Tapi ini keren banget, sumpah. Ini gokil banget, men. Depan lo bisa lihat museum juga di situ. Lengkap sini. Ada sungai, jembatan, museum, ya enggak? Jarang lo bisa makan kayak gini. Ini kayak salah satu makanan full protein yang ada di Banjarmasin. Full egg. Telurnya satu bulat dan ayamnya ayam beneran sih, bukan yang disuir-suir. Ini oke banget, gue mau ngajar soto Banjar ini dulu. Alright. Bisa kesini, Pak? Ini Pak, udah nyampe Pak. Oke okay, Pak, santai. Iya. Yeah. Oh iya. Kalau yang di ciri pertumpukan tadi itu. Men, tempat ini oke banget. Ini benar-benar namanya Lake Life. Dan gue kayak bisa, lu bisa staring kayak gini, nyantai duduk kayak gini. Kenapa sih Jakarta kita udah nggak ada kayak ginian deh? Ada di Jakarta pasti ini. Makanya digunain buat jalan-jalan. Buat maksudnya buat wisata, buat transportasi tuh nggak, antar Jakarta tuh nggak, kalau udah kayak gini, atau bikin water sport. Ini ujung kapal yang ujung sana lebih asik deh. Run it. Dan gue pakai sandal hotel di sini. Alright, gue di kapal paling ujung tadi. Tapi sumpah sih ini sekalinya ada buaya yang gede banget.
kelar anjir. Minum ini hampir setiap hari dan gue ngerasa banget minum ini tuh bikin enak, bukan iklan tapi lo hajar UC 1000 kayak lumayan enak sih, kayak feeling better lah minum ini. Dari kemarin gue gak enak banget badan tau gak sih, gue gak mau ngomong iklan. Gue bener-bener kayak nyari makanan yang bener-bener sehat gitu di sini. Susah banget nyari makanan sehat tau gak di Alfamart. Kayak cuma ini, dan gak ada makanan sehat cuy, cuma ada minuman. Sebenarnya bakal jadi penemuan bagus banget nggak sih kalau ada makanan sehat tau nggak di Alfamart selain roti. Iya, roti yang warna merah sehat dan nggak ada sobat dari makanan sehat. Tapi yang gue suka banget satu di sini kayak semua orang sih nyantai banget gue bikin video tau nggak, kayak mbaknya nggak pernah marah bikin video. Kalau gue di Jakarta mbaknya selalu marah kalau setiap gue bikin video, gue nggak tau kenapa kayak gitu tau nggak. Ya nggak mbak. Tadi Jakarta orang selalu marah mbak kalau saya bikin video di Alfamart. Makasih ya mbak. Mari. I love this city. Oh iya. Mas, kalau mau ke yang dekat sungai itu apa sih mas? Yang tengah itu yang banyak makanan itu, yang pinggir sungai. Iwana. Hah? Yang kayak pinggir sungai gitu.